Baik, assalamualaikum. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Saya kini berada di persiaran Karpal Singh dan untuk pengetahuan semua, kawasan ini merupakan antara kawasan yang menjadi tumpuan orang ramai untuk menjalankan aktiviti riadah. Ada yang datang ke sini untuk bersenam, namun ada juga yang datang ke sini bersama keluarga untuk bersantai-santai melihat seperti anda dapat lihat di belakang ini ada pantai, ada laut. Mereka duduk di kawasan ini untuk menikmati pemandangan di sini. Jadi bila dah duduk ramai-ramai kat sini, bagaimana pula dengan pematuhan SOP di kawasan ini? Ha, jadi untuk kita mengetahui lebih lanjut, jom kita bersama dengan salah seorang pengunjung yang boleh dikatakan hari-hari datang ke kawasan ini untuk beriadah. Silakan Puan Faridah Abdul Razak. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Waalaikumsalam. Jadi Puan, seperti yang Puan maklumkan tadi, Puan boleh dikatakan hari-hari datang ke sini. Jadi bagaimana Puan melihat orang ramai di kawasan ini? Ramai orang ke di kawasan ini Puan? Ya, ramai. Kalau hari biasa ni macam kurang sikit lah. Tapi masih ada orang juga lah sebab sebelum pergi kerja dia orang gelak-gelak lagi dah ramai orang dah. Jadi untuk nak jogging, nak beriadah, bawa anak jalan-jalan, berbasikal pun semua macam tu lah. Jadi maknanya pada hari biasa pun kebiasaannya pada hari bekerja pun orang masih adalah masih ramai juga di kawasan ni. Ya, selalunya hari biasa ni selalunya yang penduduk berdekatanlah. Dia akan datang sinilah sebab memang yang ni je tempat yang paling sesuai lah untuk ya. Okey Puan, memandangkan kes peningkatan kes harian COVID-19 sekarang menunjukkan sedikit peningkatan. Jadi pematuhan SOP itu sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat pentinglah ketika ini. Jadi bagaimana Puan melihat situasi dan juga orang ramai di sini? Pematuhan SOP daripada orang ramai itu bagaimana Puan? Okey, setakat ni SOP kat sini memang masih diikutlah. Tak adalah macam ramai-ramai sangat. Dia pun macam jarak-jarak lah. Ada yang kalau yang beriada saja tu memang pakai face mask lah. Kalau kecuali yang berjoging tu tak pakai lah. Memang tak nampak crowded sangat lah. Maksudnya dari segi penjarakan fizikal tu masih lagi dijagalah oleh orang orang ni. Okey. Okey Puan, mungkin Puan sendiri ada sedikit kata-kata akhir ataupun nasihat kepada orang awam yang mungkin nak lakukan aktiviti riadah di kawasan terbuka. Mungkin Puan ada nasihat sedikit Puan. Okey, saya nak minta lah kalau kita nak teruskan aktiviti ni, kita jagalah SOP, jaga jarak kita. Jangan ramai-ramai. Kalau kata nak bergambar pun jaga SOP. Yang tu yang penting. Sebab kita belum menang. Sebab kes semakin hari semakin meningkat. Yang tu saja saya. Terima kasih Puan. Okey. Baik, seperti yang Puan Faridah katakan tadi, SOP sangat-sangat penting, sangat-sangat perlu dijaga. Jangan memandangkan kerajaan memberikan banyak kelonggaran yang telah diberikan oleh pihak kerajaan kepada kita. Jangan ambil enteng, jangan ambil mudah dengan pematuhan SOP ini. Jadi saya kira setakat itu dahulu daripada Pulau Pinang, kembali bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan.